Pemirsa, jaringan ATM hingga aplikasi atau mobile banking Bank Syariah Indonesia sejak Senin lalu mengalami gangguan. Menteri BUMN Erick Thohir pun memastikan gangguan tersebut terjadi karena adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan gangguan yang terjadi pada jaringan ATM hingga aplikasi Bank Syariah Indonesia dikarenakan adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Hal tersebut diutarakan Erick Thohir setelah mendapat laporan langsung dari Direktur Utama BSI Heri Gunardi setelah tak lama berselang terjadi gangguan. Meski demikian, terjadinya serangan ini juga dibarengi dengan adanya transisi perbankan sistem teknologi BSI agar dapat memberikan layanan yang terbaik. Apa yang dilakukan BSI kemarin memang dalam transisi juga perbaikan sistem daripada tentu IT-nya. Tetapi juga ada serangan, ya saya bukan ahlinya, disebutin 3 point apalah itu, ya, sehingga mereka down hampir 1 hari kalau tidak salah. Tetapi saya tahu, ya, saya pantau Pak Dirut ada di sana dengan timnya. Dan terbukti kemarin pagi kalau tidak salah, atau kemarin sore atau pagi, itu sistem ATM-nya sudah mulai jalan. Manajemen Bank Syariah Indonesia pun telah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis atas kendala yang dialami nasabah dalam mengakses layanan BSI. Sekaligus juga manajemen menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keamanan dana dan data milik nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.